Hasil tes urin Rizky Nazar positif narkoba. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan jika dari hasil tes urin artis peran Rizky Nazar positif mengonsumsi narkoba. Hal tersebut dikatakan Zulpan saat menggelar acara konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan. Hasilnya positif narkoba, kata Zulpan, Selasa tanggal 14 Desember tahun 2021. Adapun Rizky Nazar ditangkap di kediamannya, kawasan Balai Kambang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kekasih Siva Haju itu tertangkap basah sedang menggunakan narkotika golongan satu jenis ganja. Yang bersangkutan saat ditangkap sedang menggunakan narkotika ganja, sambung Zulpan. Zulpan menambahkan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menyita barang bukti narkoba golongan satu jenis ganja seberat lebih kurang 1 gram.